Assalamualaikum. Hari ini saya nak share the next day menggunakan PEG 40 hydrogenated castor oil. Yang ini, yang pada kiri sekali ni, adalah satu nisbah satu, satu perfume oil, fragrance oil nisbah satu PEG 40 HCO. Yang ini satu nisbah dua. Yang ini satu nisbah 5. Perhatikan yang betul-betul jernih adalah satu nisbah 5. Tetapi anda sepatutnya tak boleh lebih daripada 5% PEG 40, sebab dia akan jadi macam sama seperti polysorbate 20, dia akan jadi melekit. Cuma yang ini kurang sedikit berbuih berbanding polysorbate 20. And then sekiranya anda masih lagi tak berapa suka kehadiran buih ataupun macam sedikit emulsification yang terhasil apabila campur air dan minyak sekali dalam formula ini, kita kena letak defoamer agent, satu lagi bahan untuk mengurangkan buih tu. Nama dia defoamer, saya akan letak dekat dalam description box. Dan dia bergantung kepada manufacturer, so kena tanya berapa banyak peratus nak kena letak. And then anda nak cari defoamer, pastikan ianya sesuai untuk digunakan untuk kosmetik, sebab ini barang-barang kosmetik. So perhatikan saya letak sedikit pewarna food grade ataupun water base punya dye, liquid dye. Tolong jangan letak solid pada pada saat-saat akhir formulation, sebab dia akan merosakkan formula. So perhatikan bila dia tu, dia akan jadi lagi naik lah. Tapi bila dia menjadi milky, dia rasa macam seperti susu strawberry gitu. Okey, sekian saja perkongsian dan perhatian dan perbezaan usage rate bila menggunakan PEG 40 hydrogenated castor oil. Saya harap ini video ni amat bermanfaat kepada anda semua. Selamat menonton. Terima kasih menonton. Dan Assalamualaikum.